Ya Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolonganmu yang penuh dengan kesetiaan. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan dari kekal hingga kekal. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur dan memuji Engkau karena kasih dan kemurahan, sehingga kami boleh menikmati berkat selama penjara rumah kami pada semester ini, dan hari ini kami politik pada hari terakhir semester genap tahun akademi 2021-2022 sekaligus memberangkatkan mahasiswa PPL. Bila kami nikmat senantiasa menghayati firman dan melanjutkan penjaraan firman kami pada semester yang akan datang. Dengarlah Tuhan kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Mazmur diambil dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dalam ayat 11. Mari membaca secara responsif. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awal. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang kami melihat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Oh iya Tuhan, mari dekat kami. Oh iya Tuhan, mari dekat kami. Semua dan darum doa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, shalom. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Saya bisa didengar dengan baik. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Ya, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberangkatkan teman-teman kita yang akan memasuki tahap PPL, PPL 1 dan 2, sekaligus penutupan kuliah semester genap tahun 2021-2022 ini. Dan kita juga masing-masing coba merefleksikan, merenungkan kembali panggilan Tuhan dalam rangka persiapan menjadi hamba Tuhan. Dan sebagai para tenaga pengajar, kami juga mau merefleksikan kembali bagaimana tugas-tugas panggilan di tengah-tengah persamian kita ini dalam rangka membekali dan mempersiapkan saudara-saudara yang akan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan di tengah-tengah gereja dan jemaatnya melalui proses pembelajaran. Dan kita juga mau melihat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita masing-masing dalam refleksi kita pribadi, dalam seluruh proses pembelajaran, demikian juga dalam proses pendampingan yang kami para dosen dan staff melakukan tugas-tugasnya selama masa semester ini. Yang pertama, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kondisi pandemi, betapapun dengan segala keterbatasan, kita masih tetap bisa menjalankan tugas-tugas kita masing-masing. Tentu dengan berbagai keterbatasan, kita masing-masing juga bisa memaklumi dan harus memahami bahwa kondisi pandemi ini bukanlah kutuk Tuhan, sehingga kita tidak harus menyesalinya atau saling menyesali ketika kita tidak mendapatkan sepenuhnya apa yang kita harapkan dari pelayan-pelayan yang melayani kita. Tetapi kita juga melihat bahwa kondisi pandemi yang sudah membuat kita juga semakin dewasa, semakin matang memahami kehidupan ini, mengerti bahwa kondisi pandemi ini adalah saat di mana kita juga sedang patuh oleh kondisi dan Tuhan perkenankan untuk segala kecerdasan kita secara dewasa dan bertanggung jawab, kita semakin pacu dan tingkatkan sehingga tidak ada satu orang pun di antara kita yang saling menyesali karena mungkin ada yang kurang dari apa yang kita harapkan. Nah, dalam konteks seperti itulah, kalau kita boleh merenungkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita saat ini, masing-masing kita memahami dan meyakini bahwa semua kita adalah hamba Tuhan. Dan terutama bagi saudara-saudara mahasiswa, supaya semakin mendalami panggilan Tuhan, bahwa saudara juga sedang dipersiapkan dan akan menjadi hamba Tuhan, tergantung bagaimana respon saudara masing-masing, terutama yang akan PPL dalam pengalaman-pengalaman yang saudara akan mulai nanti menemukan jati diri saudara dalam kehidupan berjemaat. Dan di dalam jemaat nanti saudara juga, kehadiran saudara bisa dirasakan, dibutuhkan oleh jemaat. Nah, karena itu, maka dalam refleksi kita dengan firman Tuhan,
saya akan sampaikan dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 14 dan sebagai renungan sebagaimana almanak hari ini ayat 14-nya. Kiranya firman Tuhan ini juga menjadi penghantar bagi kita untuk memasuki tahap-tahap berikut dan menutup semester genap pada tahun akademik 2021-2022, semester genap. Mari kita sama-sama memperhatikan, saya akan membaca untuk kita seluruh dari Yesaya 41, dari ayat 8 sampai ayat 14. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau, dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Ayat renungannya, ayat 14, sebagaimana almanak kita hari ini. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini membawa kita kepada sebuah refleksi bagaimana seorang hamba Tuhan hidup di tengah-tengah konteks di masyarakat dan di dunia yang penuh dengan kecurangan, banyak hal-hal yang membuat para hamba Tuhan ditantang untuk menyatakan jati diri dan identitasnya yang sejati sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, untuk membukakan maksud-maksud yang tersembunyi dalam kehidupan orang-orang yang tidak benar, supaya melihat kebenaran Tuhan. Supaya sebagai hamba Tuhan, kita masing-masing dalam porsi dan tempat dan posisi kita, dipakai Tuhan sungguh-sungguh untuk membukakan kebenaran. Nah, karena itu saudara-saudara, dari apa yang kita baca ini, konteks bangsa Israel dalam pembuangan Babel, saya tidak usah menjelaskan secara panjang lebar, tetapi kita bisa memahami betapa bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan itu, dalam pergumulan antara melihat dirinya sebagai orang berdosa yang sedang dihukum Tuhan, tetapi yang di tengah-tengah lingkungan penindasan dan ketidakadilan yang mereka rasakan, tetapi mereka tidak mampu untuk bergerak, tidak mampu untuk membukakan
suaranya, membukakan mulutnya karena status mereka sebagai tawanan di tengah-tengah pembuangan Babel tersebut. Nah, tetapi yang terpenting pertama hal dari firman Tuhan ini, supaya kita masing-masing jangan ada lagi yang meragukan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Apakah kita sebagai tenaga pengajar, apakah sebagai staf yang membantu proses pendidikan yang berlangsung di seminari, di Parsamian ini, terutama juga saudara-saudara sebagai mahasiswa, supaya jangan ada satu orang pun lagi yang meragukan bahwa kita masing-masing adalah orang yang terpanggil, yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan, dalam proses bagaimana kita melayani di kampus seminarium kita ini, yang adalah gereja, adalah rumah Tuhan, adalah altar di mana kita juga beribadah, menyembah Tuhan dalam kekudusannya. Dan kampus kita ini adalah altar di mana kita melayani sebagaimana para imam yang melayani di altar gereja. Nah, yang kedua, saudara-saudara, dalam rangka itulah kita tentu masing-masing mengalami bagaimana dinamika kehidupan pelayanan kita yang harusnya betul-betul menjadi orang-orang yang terpanggil, yang dipilih Tuhan untuk melayani altarnya. Yang dimaksudkan di sini adalah karena Allah yang memanggil kita, Allah yang menebus kita adalah yang kudus, yang maha kudus, Allah Israel. Dan terutama dalam Yesus Kristus ya. Yesus Kristus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus itu, kita dituntut pertama-tama harus hidup kudus. Untuk kita boleh layak menjadi pelayan-pelayan yang kita boleh katakan tadi, kita yakini kita yang terpanggil, yang terpilih untuk menjadi hamba Tuhan melalui proses pelayanan kita, dinamika kehidupan kita di kampus ini, di seminari ini. Karena Allah yang memanggil kita adalah yang maha kudus, kita pun masing-masing harus menjadi orang yang sudah dikuduskan. Artinya, yang memang mempersiapkan sepenuhnya hidup kita untuk melayani Tuhan di dalam bidang kita masing-masing. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Karena itu kita harus kudus. Sebagaimana imam yang melayani di altar Tuhan, dia harus kudus. Dan seperti itu juga kita. Setiap orang di antara kita, karena kita meyakini bahwa seminari ini adalah Parsamian, tempat altar Tuhan di mana kita melayani, ya kita sebagaimana imam-imam itu diwajibkan harus kudus. Artinya hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan di bidang apapun kita. Dan yang ketiga secara khusus untuk kita, untuk anak-anak kami mahasiswa ya. Kalau saudara juga sudah diperkenankan Tuhan ikut dalam proses dari sejak awal masuk ke seminari ini sampai tahap yang sekarang, ada yang sudah mau masuk ke LPP, PPL 1, ada PPL 2, dan yang sudah mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan kampus karena sudah selesai proses pendidikan dan akan memasuki proses sepenuhnya nanti akan melayani di gereja, di jemaat Tuhan. Pahamilah bahwa kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Dan disinilah tantangan kehidupan itu. Dan di sini untuk saudara-saudara yang akan mengikuti PPL 1 dan 2, saudara akan melihat dan akan mengalami mulai ya, di tengah-tengah pelayanan jemaat, bagaimana saudara nanti akan menemukan banyak hal yang mungkin selama ini belum saudara alami, belum terlihat, belum saudara sadari, dan dimulai dengan PPL-PPL yang saudara akan lakukan ini, saudara akan melihat secara real. Dan itu yang saya katakan tadi, dari sisi saudara, pahamilah bahwa saudara membutuhkan persiapan, perlengkapan untuk melayani dengan sepenuh hati. Dan jemaat itu dengan rindu untuk menantikan pelayan-pelayan yang baik, yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Tetapi juga ada banyak hal yang mungkin tidak diduga atau mungkin tidak terbetik dalam benak saudara selama ini. Ternyata di tengah-tengah pelayanan itu juga ada banyak masalah. Ada banyak juga perilaku-perilaku yang bertolak belakang atau bahkan yang tidak pantas. Tetapi di situ juga saudara akan belajar bagaimana sepatutnya. Dan ya mungkin saudara akan temukan
hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah realita, itulah kenyataan, dan itulah jemaat yang akan diserahkan Tuhan nanti dalam pelayanan saudara kelak setelah saudara menjadi partohonan ya di tengah-tengah pelayanan. Tetapi biarlah itu menjadi bagian dari belajar mengenal diri sendiri dan membekali diri supaya secara lebih utuh sebaik mungkin saudara memang sudah siap untuk dipakai Tuhan sepenuhnya kelak ketika saudara nanti manjalo tohonan. Nah, sehubungan dengan itulah maka firman Tuhan ini kita masing-masing baik sebagai staf, sebagai karyawan di kampus kita ini atau kita sebagai tenaga pendidik, pengajar dan buat saudara-saudara mahasiswa, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 14 yang menjadi renungan di almanak kita hari ini, Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya itu, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, jadi di tengah-tengah kondisi, mungkin yang saya gambarkan tadi, kalau saudara yang akan PPL ini, bagaimana saudara akan menghadapi hal-hal yang membuat saudara merasa kaget atau mungkin tercelikkan mata saudara melihat yang selama ini tidak ada saudara dalam pengalaman saudara, dalam persepsi saudara, tetapi saudara akan lihat dan rasakan di situ nanti bagaimana di tengah-tengah jemaat itu juga penuh dengan masalah. Nah, dengan demikian maka kalau Tuhan katakan seperti kepada bangsa Israel yang di tengah-tengah tawanan di Babel itu, janganlah takut hai si cacing, hai si ulat, ya biarlah itu juga menjadi saat kita juga semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya ini kepada Israel, si cacing, si ulat, ya memang mereka terhina di tengah-tengah tawanan itu. Sebagai orang-orang yang diperbudak mungkin, di tengah-tengah konteks perbudakan, di tengah-tengah pembuangan Babel itu. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan dan memakai mereka. Karena itu Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut. Karena kenyataan seperti itulah kita dibutuhkan. Di tengah-tengah konteks di mana kita harus menyatakan, menyuarakan kebenaran Tuhan. Dan menunjukkan Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Bukan seperti dewa-dewa. Bukan seperti ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa Babel itu. Dan tidak seperti itu iman kita, kepercayaan kita yang kita sembah. Tetapi Allah yang Maha Kudus, dialah Tuhan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, kalaupun Tuhan memperhadapkan kepada kita untuk sebutan yang dikatakan si cacing dan si ulat itu, supaya kita juga merendahkan diri dalam pelayanan ini. Kita betul-betul, ya bahkan barangkali kalau secara lebih fundamental ya, lebih mendasar, ya kita ini kan tanah, debu tanah, makanan cacing bahkan kita ini ya. Nah, jadi kalau disebutkan si cacing dan si ulat, itu mengajak kita untuk dengan rendah hati sebagai hamba Tuhan. Dan memang kita ini sungguh-sungguh adalah cacing dan ulat, bahkan kita ini tanah yang tidak ada apa-apanya. Kita ini sangat rendah, sangat hina, kita ini hanya lumpur, hanya tanah. Tetapi Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Justru dalam kondisi seperti yang kita mungkin tercelikkan mata kita, di mana kita juga mengalami rasa-rasa ketidakadilan, mengalami penekanan, mengalami penindasan, disitulah Tuhan sedang memanggil kita. Disitulah Tuhan juga menyuruh kita untuk nyatakan siapa yang engkau sembah, siapa Tuhanmu, dan bagaimana engkau sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi alatnya di tengah-tengah pelayanan di gereja atau di kampus kita ini. Dengan demikian, dengan kerendahan hati senantiasa kita tahu bahwa aku ini hanya cacing, hanya ulat, hanya tanah. Tetapi Tuhan memakai, Tuhan memilih, dan Tuhan juga menguatkan dengan kata-kata, jangan takut. Karena apa? Karena ada Tuhan yang Maha Kudus yang memanggil kita. Bukan karena keakuan kita. Bukan karena memang pilihan kita. Tetapi karena Tuhan yang memilih kita untuk menjadi hambanya.
Kalau karena pilihan kita, barangkali kita akan membuat standar-standar kita masing-masing. Dan kita makin banyak tuntutan ketika kita melihat bahwa ini pilihan saya, maka mungkin kita akan punya banyak standar untuk apa yang kita harapkan atau yang kita butuhkan. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita, seperti yang Yesus katakan di Yohanes 15 itu. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu berbuah dan buahmu itu tetap. Supaya kita berbuah, Tuhan memilih kita. Dan kita bukan dipilih dari keagungan, dari kehebatan, dari kesucian kita. Tetapi justru dari kerendahan, dari kehinaan kita. Yang dikatakan cacing dan ulat, bahkan tanah. Tetapi Tuhan memakai kita, mengundang kita untuk mau masuk dalam pekerjaan yang kudus. Di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah altar Tuhan. Inilah barangkali bagian dari refleksi yang harus kita jadikan ucapan syukur ketika kita bisa melampaui masa-masa COVID ini sampai akhir semester ini, dan terutama bagi saudara-saudara yang akan memulai dalam bersentuhan dengan kenyataan bagaimana di jemaat itu. Nah, karena itu modal yang harus kita pegang tadi pertama adalah yakinkan dirimu bahwa engkau adalah orang pilihan Tuhan. Bukan semata-mata karena engkau layak, bukan karena pilihanmu, tetapi Tuhan yang memilih engkau. Tuhan yang memilih kita. Dan yang kedua, kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dan kita ini mempunyai Allah yang Maha Kudus. Karena itu kuduslah hidup. Hiduplah dalam kekudusan. Dan karena itulah maka firman Tuhan ini yang mengatakan janganlah takut. Supaya kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Dan Tuhan mau memakai kita. Untuk pekerjaannya yang kudus itu. Untuk kerajaannya yang agung itu. Untuk pekerjaannya yang maha mulia itu. Tuhan sedang memakai dan mempersiapkan kita. Nah, semoga dengan pengalaman kita selama studi dan dalam pelayanan selama ini, kita juga semakin diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan kita. Dan terutama bagi saudara-saudara yang akan PPL, lihatlah keberadaanmu. Bahwa sebenarnya engkau belum ada apa-apanya sama sekali. Dari apa yang Tuhan inginkan, juga dari apa yang dirindukan oleh jemaat untuk kehadiranmu kelak. Dengan demikian, maka pengalaman PPL ini justru menjadi saat yang indah, kesempatan yang terbaik bagi saudara untuk kembali membenahi diri dengan lebih baik setelah saudara menyelesaikan masa PPL itu. Semoga persiapan yang sudah selama ini saudara dapatkan melalui proses pembelajaran, apakah saudara yang akan PPL tahap pertama, apa yang kedua, itu semakin memampukan saudara untuk semakin bertumbuh dan berbuah lebat seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Begitu juga dengan kita masing-masing sebagai para pelayan, tenaga pengajar, dan staff, biarlah kita juga semakin dilayakkan Tuhan dan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita semata-mata hanyalah cacing, ulat, dan bahkan tanah. Tetapi Tuhan memilih kita untuk menjadi hambanya. Dan sebagai hamba yang melayani dengan penuh rendah hati di hadapan Tuhan untuk pekerjaannya yang kudus itu. Semoga setiap kita juga semakin bertumbuh dalam rasa tanggung jawab, dalam disiplin-disiplin kehidupan yang seturut dengan apa yang Tuhan maksudkan dengan porsi dan posisi kita dalam peran kita masing-masing, dan setiap orang kita juga semakin dilayakkan Tuhan, dimampukan dengan tanpa takut untuk menyatakan kebenaran, menegakkan keadilan, menyuarakan hal-hal yang baik untuk semua semakin mengerti dan hidup seturut dengan kebenaran dan keadilan yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih kepadamu Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan. Bagaimana kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan, Engkau panggil kami, Engkau pilih kami untuk menjadi hamba-Mu. Betapapun kami sebenarnya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa-Mu Israel, kami hanyalah tanah, kami adalah si cacing dan si ulat. Tetapi Engkau Tuhan memakai kami untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam kerajaan-Mu.
Ajar kami Tuhan untuk semakin merendahkan diri dan mengerti apa maksud dan kehendak-Mu bagi kami masing-masing untuk mendatangkan kekudusan di tengah-tengah jemaat dan bagi pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Biarlah kami juga Tuhan semakin Engkau bekali agar dapat berbuah lebat dan buah yang menetap, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu ketika kami senang dan segala kebutuhan kami terpenuhi, tetapi di dalam kesulitan sekalipun, bahkan ketika menghadapi tantangan yang terberat sekalipun dengan berbagai ancaman, kami tetap boleh menegakkan, menyatakan kebenaran Tuhan, karena disitulah kami juga Engkau sedang pakai untuk menyatakan bahwa Engkaulah Allah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Mulai saat-saat yang sudah kami lalui bersama dalam beberapa semester dan tahun yang terus masih dalam kondisi COVID dengan segala keterbatasan ini, biarlah kami semakin bertanggung jawab, semakin dewasa dalam maksud-maksud pekerjaan yang Tuhan kehendaki tanpa harus menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi justru dalam kondisi keterbatasan karena COVID ini, kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami dan semakin siap untuk lebih mampu melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kami dengan sepenuh hati kami. Tuhan berkatilah setiap anak-anak kami, para mahasiswa yang akan melakukan PPL, baik yang pertama maupun yang kedua, agar dalam pengalaman mereka di tengah-tengah jemaat Tuhan, mereka semakin mengerti apa yang Tuhan maksudkan bagi mereka dalam mempersiapkan diri menjadi hamba-hamba Tuhan. Persiapkan juga Tuhan apa yang perlu bagi mereka dalam PPL agar mereka juga tidak menjadi putus asa dalam berbagai kesulitan ataupun kekurangan ketika mereka melihat dalam diri mereka. Dan biarlah juga para dosen pembimbing yang mendampingi mereka, Engkau tambahkan hikmat untuk memberikan petunjuk dan mengingatkan apa yang perlu bagi pembekalan mereka kemudian. Terima kasih juga Tuhan untuk lembaga Parsamian ini, di mana Tuhan juga sedang memakai kami melalui proses kinerja kami masing-masing untuk menyatakan kerajaan Tuhan, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu melalui proses pendidikan di kampus seminarium ini. Berkatilah pimpinan kami, Bapak Ketua dengan semua staf dan setiap personal dalam fungsional masing-masing, agar mereka juga semakin tekun mengerjakan tugas bagian mereka. Dan berkatilah juga gereja-Mu HKBP yang memfasilitasi dan mempersiapkan segala sesuatu bagi kelancaran proses pembelajaran pendidikan di kampus seminarium ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan masyarakat kami yang pada akhir-akhir ini menjelang tahun politik 2024, kami semakin merasakan suasana semakin hangat, tetapi kami mohon Tuhan campur tangan-Mu dalam setiap person, orang-orang yang berkecimpung dalam segala gerakan-gerakan politik, juga dengan segala kepentingan, Tuhanlah yang memberikan kuasa sorgawi untuk Bapak Presiden dan para pemimpin boleh tetap menjalankan tugas mereka menjaga keamanan dan juga stabilitas negara dan bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia agar bersatu padu untuk menyatakan kebenaran Tuhan, menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah konteks bangsa masyarakat kami menjelang tahun politik 2024 ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah kami juga semakin tekun melakukan tugas panggilan kami, dan kami sebagai hamba-hamba-Mu semakin taat dan takut akan Tuhan untuk mengerjakan panggilan kami sepenuh hati. Terpujilah Engkau kekal selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Oh,
Dapat saya ada marung hatang. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menghantarkan kita ke keluarga besar seperti di dunia terimpin pada semester genap 2021-2022 dan saat ini menjadi akhir dari semester tersebut. Namun sebelum saya menutup, saya akan memberkatkan lebih dahulu mahasiswa yang akan mengikuti PPL 1 dan 2. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang ada di ruang atau di gedung Jawarnek, dan juga Bapak Ibu dosen yang menghadiri secara juri. Ya, saya ini juga saudara-saudara mahasiswa. Hari ini kita suka cita untuk memberangkatkan mahasiswa yang berasal dari luar. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bernard Sedian, TH, yang telah menyampaikan renungan khotbah pada pemberangkatan dan penutupan semester ini. Untuk kita benar-benar menyadari siapa kita sebenarnya, yang adalah dari bumi tanah dan juga digambarkan sebagai cacing dan ulat, namun kita dipakai, diparap oleh Tuhan untuk melayani gerejanya dan juga melayani melalui perkuliahan juga sebagai dosen dan mahasiswa. Itu artinya kita patut berbangga sekelas tanah, sekelas ulat dan cacing dipakai oleh Tuhan. Itu pada saudara-saudara yang akan berangkat PPL 1 dan 2 secara khusus, saya mengharapkan dan menyarankan kepada saudara-saudara
perkenalkan dengan baik SDGI demi kinerja dan pelayanan saudara. Tanda kutip, juallah SDGI dengan harga yang mahal. Kita tidak murahan, tapi itu tergantung dari pelayanan saudara. Molodang adong si harap kono, siap kamu di tengah-tengah limpia ketika PPL, jemaat bisa menyimpulkan bahwa guru-guru dia tak pola rekod di tengah-tengah ini pelayanan gereja. Itu kekhawatiran kita. Tetapi kalau saudara menunjukkan bahwa pelayanan saudara sangat penting, peran saudara sangat penting di tengah-tengah gereja, ya, saya yakin gereja-gereja berikutnya, sekalipun bukan tempat PPN, akan melirik kita untuk dipanggil turut melayani di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Jelas bahwa profil kita, kompetensi kita sebenarnya sangat membutuhkan di tengah-tengah gereja, khususnya sebagai pengajar Kristen. Ya, tunjukkanlah itu. Laporan nama jahatik tim juga, benar-benar haruar siangat kamu ini. Ya, ada di sini yang akan berangkat ini yang on site sekarang. Ada, coba kalian semua ya. Dan juga yang ini sekarang sudah berangkat langsung ke tengah jemaat untuk meyakinkan jemaat bahwa saudara ini dibutuhkan. Janganlah terjadi sebaliknya. Okay. Ya, 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 ya. Nah, itu berangkatlah sesuai dengan yang telah dijadwalkan oleh Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah PPN ini. Kapan saja, jaga kamu parangimu, jaga kamu pakatayamu, jaga kamu paksaramu. Hingga dibahas di jaga kamu hormat muna tu petitang manang tu akrab berbuat nasi saat prodi maradu budak dan doa nakan nasi ini saya akan ulangi juallah istighfar ini dengan harga yang tinggi tetapi laris, gitu ya, harga tapi laris. Itu dia untuk berikutnya. Maka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya itu SDGH dengan ini memperangkatkan saudara mahasiswa beserta PPL 1 dan juga PPL 2 ke tempat pelayanan PPL yang telah ditentukan. Berikutnya, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga mahasiswa yang saya sayangi, ini kita akan menutup semester genap tahun ajaran 2021-2022. Tapi pergunakanlah waktu baik saudara di tempat orang tua di gereja yang mengurus saudara SDGH karena situasi kita jarak jauh. Akematok tikim dobok gugung menguruh binatoras pakai tikim dobok gugung membekali dirimu di tempat masing-masing di mata kuliah yang saudara kontrak dan juga di musik gereja secara khusus.
untuk bekal saudara nanti ke jemaat dan juga untuk bisa dipilih mana masuk ke gereja PBB. Ya, juga ini kalau mau motor gue untuk bicara berapa bekal saudara bicara waktu yang dia harus orang belum. Nah, itu dia makanya kita berupaya seserius mungkin untuk kompetensi ini. Dengan demikian saya menutup perkuliahan atau semester genap tahun ajaran 2021-2022 dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebelum saya beranjak dari sini, tadi saya ditelepon oleh sekretaris desa Sungai Kali bahwa secara kependudukan kita semua juga ikut di sensus dan juga saudara-saudara mahasiswa. Namun untuk mahasiswa ini buat satu sampel kamar asrama, yaitu kamar dari saudara Adi Kopas. Saudara berapa orang di kamar? Bapak, bisa nanti setelah ini nama-namanya ditulis, ya, dan semesternya juga nanti, ya. Kita berharap untuk semester depan, nanti ini memang menjadi rapat koordinasi yang kita harapkan bisa di sini, bisa on-site, kembali lagi ke kampus, kita sangat berharap itu untuk efektivitas perkuliahan kita nanti. Mudah-mudahan segera ini juga bisa kita dapat dari tugas tabelita. Demikian Bapak Ibu dosen dan saudara-saudara mahasiswa pemberangkatan PPR 1 dan 2 dan juga penutupan semester genap tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih. Siap. Doa siapa oleh Bapak Pendeta Lansia sebelum tadi? Dapat sada marohata martangi yang mahita. Ale Jehovah dibata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate ma dipasa rohanami tuho. Di pasu-pasuho dongo dunami di nama muhai perkuliahan di semester naungku dalani hami di parorotho do hami Tuhan di lehoko do gogo dohot hahipasot tu hami jala di urupuho hami mangula akkaulau nami nunga kupasahatami akka persiajara tu akka mahasiswa nani lehommu tu kami ajaran nami di tonga-tonga ni parsameammi. Anani Tuhan nami jala debata nami pasu-pasu masaluhurna pangajarion naungku patupahami. Anggiat mabohali akka ianakommui asanggiat ali Tuhan bui nasida muse akka naposom na talup pakeommu
lau marhubas di tonga-tonga ni kuriami. Anani mauliate ma di pasa rohanami nunga sipul perkuliahan nami di bagasan semesteron. Pargugui mahami nang saluhuna pangajari. Jala pasu perbisuhi Tuhan. Asa anggiat terpatu pahami na dumengga dope. Laho makubasi akan arikot diaka ianakomu. Naung pinalumehomu Tuhami lau tugu-tugun nami. Tokinari Tuhan. Naeng pukauni lembaga ni huriamoma. Penerimaan tu mahasiswa baru di lembaga mon. Anggiak maho nama kirpasi akan naposom. Ruas ni huriam. Naolo mameleho dirina tuho. Asagabi ula-ulam nasida. Siseamu nalaho makubasi. Aka huriam tutiki nanaingro. Jala urupi hami Tuhan. Asabui tulus saluhu nai kuhubasi kami di tonga-tonga ni lembaga mon. Tuhan nami jala debata nami. Songoni ale Tuhan di bagasan pertanyaan nami sadarion. Ku pasahatami Tuho nang aka ianak komu. Naung huajari kami nalahu borha nasida laho praktek lapangan. Homa na paborhato nasida Tuhan. Homa na paradeho roha doho pikiran nasida. Jala ukap rohani ruas ni huria. Doho saluhuna huriam. Nalaho sida potono nasida. Laho sihubasan nasida. Asanggiak martomu di bagasan holong nasian hui nasida ale Tuhan. Bui makubasi nasida di bagasan lasni roha. Lamar sangat. Guarmu marhite akka ulau nasida. Jala songoni akka ruas ni huriam. Nanaing sida potono nasida. Toktong dibagasa toddim toddi purbadiai. Laho majalo dohot manangihon saluhuna. Akka nanaing sipatupaun nasida. Dipakubasion nasida. Ditonga-tonga ni huriami. Tuhan nami jala dibata nami. Gudang dope nalahu si pikiran nami Tuhan di tonga-tonga ni parsamiammi. Secara khusus di nalahu mamikiri kami di pembangunan mensa. Nanaeng si pakeon ni akka ianakommu laho marsipanganon do patupa ibadah tutiki nanaeng ro. Anggo sian gugu nami dang bui ale Tuhan hapikira kami. Alain apos dorohanami Tuhan na urupammu saluhunai asabue tulus doho denggan jalagabe bue pakeone parsamiammi laho mangajari dohot mangalehon na dimenggan tuakka ianakommu na marsiajar di tonga-tonga nami. Pasu-pasu nang pimpinan nami ketua lembaga sekolah tinggi guru huria asa di bagasan bisuk nasian ho jala di bagasan toddim nabadiai gabibui ale Tuhan diuluho kami saluhuna laho mangeahi nadumengga dope diakka nanaing siubasan nami tuakka tiki nanaing root dope alani Tuhan kuingot kami pardosa na gudang dohami. Jumoluma uras nasa dosa doho pangalasyon nami. Asa tau saluhuna kami majalo tua dopammo nabadiay. Atok tangiho pangiduan nami di bagasan Kristus Jesus. Martangiang jala mangelehele kami tua dopammo nabadiay. Amen. Mari kita bernyanyi. Allahu Akbar.
Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Oras. Horas Pak. Berjuang muda, berjuang di lapangan. Pasiagian. Ini aku Pak. Horas Pak. Rapatnya Bang Adven inilah. Besok di gedung No Mention di STT itu jam berapa ya? Halo Pak Jente. Horas Pasiagian. Horas. Pasiagian Pak Ben. Horas. Di STT AKBP besok 10, tapi 10. Di LTS. Iya, biar saya datang besok. Di ya, tepat. Buat Pak. Di LTS. Malam baik, Pak. Yuk. Pak Eko. Oke. Oke, ya, Pak. Salam. Yuk. Yang cengkeh dan di dalam silakan. Ya,
saya lift ya.